Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet perdana hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo memanggil semua menteri kabinet merah putih untuk diberikan pengarahan. Sidang kabinet perdana kali ini beragendakan arahan Presiden bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Sidang kabinet yang berlangsung pukul 15 waktu Indonesia Barat berlangsung tertutup. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Lembaga turut hadir dalam sidang kabinet. Komprehensif sehingga itu menjadi guidance bagi para menteri untuk mengeksekusi secara cepat, tepat apa yang ada dalam visi dan misi beliau. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.